Oke, bersama saya di sebelah kiri saya yang duduk di tengah, Pak Agung Nugroho. Beliau ada Sales and Promotion Division Head Damai Putra Group. Di sebelahnya yang batik ada corak kuningnya nih, Pak Sandi Wijaya Sales Head untuk Sayana Apartemen ya. Ya, betul sekali. Ya, sore ini kita berada di Marketing Gallery Sayana Apartemen di kawasan Kota Harapan Indah. Kita mencoba mengulik nih bagaimana Sayana Apartemen saat pandemi. Orang kan masih pandemi sih memang, tapi udah topping off. Nah, apa tips ini Pak? Udah topping off, kabarnya jualan juga bagus Pak. Ada tim udara, tim darat, tim udaranya yang mainin online-nya ini. Gimana nih Pak? Bisa cerita Pak? Oke, mungkin saya kasih latar belakang sedikit gitu ya. Mengenai di kita ini Sayana Apartemen di Kota Harapan. Jadi Sayana Apartemen ini adalah pelopor vertikal building. Jadi pembangunan high rise di Kota Harapan ini baru pertama kali ini Sayana Apartemen. Nah, mungkin ya kita melihat bahwa potensinya di sini meskipun lokasinya di luar Jakarta, perbatasan di luar Jakarta. Jadi kita nempel lah dengan Bekasi, Jakarta Timur dan Jakarta Utara gitu ya. Kita lihat bahwa potensi marketnya itu untuk apartemen yang untuk yang masyarakat urban gitu ya. Masyarakat urban itu yang dinamis, yang stylenya energik, dinamis gitu kan. Jadi ini potensinya masih besar ya. Dalam artian gini, secara market share aja kita dikelilingi oleh kawasan industri. Kita ngomong aja deh, kawasan industri Pulau Gadung aja sudah ada 254 perusahaan. Belum ada yang di area Jalan Raya Bekasi. Belum yang di barat. Belum yang di utara ada lagi gitu. Nah, itu juga potensi juga. Jadi kan karyawan-karyawannya segala macam itu potensi untuk tinggal, bukan untuk invest dulu nih gitu. Hunian gitu ya. Lalu dari sisi lokasi, tadi kita sudah sampaikan bahwa lokasinya ada di Kota Bekasi sendiri, di Jakarta Timur, di Jakarta Utara. Di Bekasi aja, kalau kita ngomong Kabupaten Bekasi, itu adalah daerah terpadat loh. Setuju Pak, karena balik captive-nya itu Pak ya, industri ya. Industri padat gitu kan. Lalu di Jakarta Timur juga, di Jakarta Utara juga. Jadi potensinya ada nih. Jadi usia-usia produktif atau usia-usia masa kerja yang di Indonesia katanya lagi bonus demografi, milenial. Usia pekerjanya lebih banyak gitu. Nah, ini adalah salah satu kita untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut. Maka lahirlah Sayana Apartemen. Maka lahirnya Sayana Apartemen. Apartemen ini konsepnya apa sih? Ya, konsepnya adalah karena kita terletak di CBD-nya Kota Harapan Indah. Ya, bagian dari Kota Harapan Indah. Di pusatnya nih malah. Di pusatnya. Lokasi ini ya. Di CBD-nya, di pusatnya Kota Harapan Indah. Kita di CBD ini nanti ada area hijaunya gitu ya. Jadi Sayana Apartemen ini tadi sudah disebutkan bahwa ini untuk masyarakat urban yang dinamis tapi stylish gitu ya ceritanya. Stylishnya dalam bentuk gini, orang-orang sekarang juga mementingkan di masa-masa pandemi seperti ini gitu ya. Jadi tidak hanya tinggal di apartemen, tapi dia juga bisa jalan, dia bisa hang out. Dan kesadaran itu tumbuh Pak Ikon. Iya betul. Itu sekarang ini adalah kawasan-kawasan hunian yang sangat dibutuhkan ya. Jadi orang nggak tinggal di apartemen aja tidak gitu. Jadi bahkan turun lokasinya kita dekat dengan misalkan ada dikelilingi sama Universitas Esa Unggul saat ini ya. Esa Unggul lagi dibangun kabarnya Pak. Sudah selesai. Cuman karena masa belajar online jadi belum efektif. Eka Hospital. Terus nanti ada perkantoran di situ. Jadi semua itu. Mall kabarnya juga ada kan? Mall ya sama. Di mall atau belum dikasih bocoran nih? Bukan. Jadi kalau untuk mall di Kota Harapan Indah sebetulnya
harusnya sih tahun depan. Tahun cuman depan. Karena ini masa pandemi, petak-atik nih lah jadi. Perizinan sih kita sudah selesai akhir tahun ini. Akhir tahun ini kita selesai, cuman tinggal ininya aja, go-nya kapan nih gitu go-nya kan. Kapan? Kita tinggal lihat ini ya, terus terang kondisi ini jadi melebar ke retail apa, sedikit Pak, nih biar ya. Tahu juga Pak, ya jadi saya tahu cuma Sayana di Kota Harapan Indah gitu doang ya. Makanya saya tanya untuk market retail, untuk market retail saat ini kan sedang sangat terpuruknya ya, ya okay. Bahkan beberapa outlet pun juga, bahkan beberapa gerai lah ya, gerai-gerai chain-chain internasional pun sementara harus tutup tokonya gitu ya, ya itu kendala. Jadi PR sendiri. Yang kita harus pertimbangkan kapan kita mau mallnya itu harus jalan gitu. Hah, Mas Andi, jadi si bos sering ngomong nih kelebihannya banyak kalau ada di CBD di sini. Harganya berapa sih? Nah, kalau harga ini menarik sekali. Jadi dengan fasilitas yang lengkap dan potensi perkembangan yang luar biasa tadi yang dipaparkan oleh Pak Agung bahwa harga yang ditawarkan itu starting dari 400 jutaan. 400 jutaan. Harga perdana? Harga perdana dulu awal-awal sekitar 290. 2 tahun lalu nggak salah ya? Betul. Okay. Jadi boleh dikatakan untuk marginnya sudah sangat oke sekali gitu kan. Untuk investasi dalam waktu 2 tahun, peningkatan dari harganya sudah luar biasa. Nah, saat pandemi kemarin nih dari Maret atau ini kan, Mas Andi kan sebagai komandan yang jualan nih, nah gimana sih? Ada kendala atau enggak? Atau malah ada strategi khusus? Nah, justru itu. Menariknya bahwa di Sayana Apartments ini dalam beberapa waktu belakangan ini sudah menunjukkan hasil yang sangat positif. Kita lihat bahwa antusiasme pembeli yang ada di sekitar sini itu melihat prospek ke depan dari Sayana ini luar biasa kan, sehingga justru penjualan kita di bulan ini itu meningkat dua kali lipat yang lalu. Oktober atau September? Dibandingkan dengan September. Oh, dibanding September? Iya, jadi kita lihat bahwa ya syukur ya bahwa pandemi ini justru kan banyak orang berkata di situasi seperti sekarang ini ada saat yang tepat untuk investasi properti justru. Iya. Nah, bukan berarti nurunin harga tapi kan? Bukan. Nah, memberikan kemudahan. Betul, kemudahan yang kita berikan. Siap. Kalau kita lihat tadi dari harga 290 kan dari 400-an itu udah justru yang luar biasa nilainya. Nah, tapi di sini kita tahu bahwa masyarakat untuk menyerap sekarang itu mungkin ada yang ragu atau apa. Nah, itu kita berikan kemudahan. Kita punya beberapa pola bayar yang meringankan calon customer untuk ambil unit segera. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Siap, jadi kalau untuk harga, justru pada waktu masa topping off ini, nah, setelah lalu Pak ya. Iya, jadi setelah topping off itu harga kita naikkan. Tapi bukan naiknya yang signifikan tidak. Yeah. Tetap harus kita naikkan. Jadi kita jadi gini, apa? Tidak hanya memikirkan yang belum jadi customer kita, tapi yang sudah jadi customer kita itu juga harus kita juga maintain. Yaitu dengan memberikan istilahnya kenaikan harga meskipun sedikit di masa-masa seperti ini, tapi mereka jadi merasa tidak dirugikan. Jadi bahwa investasi mereka juga meningkat gitu. Jadi kita jangan cari yang belum jadi customer kita harus melindungi justru customer. Tapi yang tetap konsumen gitu. Diberi kemudahan. Konsumen tetap diberikan kemudahan. Gitu. Apa aja Mas Andi mungkin? Nah, kemudahan ini menjelang November nih kan. Nah, kita di bulan ini itu kita punya promo yang menarik. Mulai dari subsidi DP, ya. Jadi kalau kita itu DP biasa mulai 10% ya. Ya itu kita ada subsidi hingga 80%-nya loh. DP-nya. Iya, DP-nya gitu. Jadi bisa dikatakan jadi hanya 20%. 2% saja. 2% saja. Iya, gitu. Nah, sudah bisa memiliki unit apartemen Sayana. Masih kurang mudah lagi kita punya promo terbaru yaitu booking langsung akad. Di mana konsumen kita hanya cukup bayar booking fee. Booking fee berapa? 5 juta saja. Lalu kita akan proses segera untuk punya unit di Sayana Apartments. Sangat mudah sekali kan? Nah, bagus. Secara kawasan nih Harapan Indah kan, selain itu produknya nanti ke depan ada yang lain-lainnya. Satu persatu sih udah mulai kelihatan ya. Saya udah berapa kali lah mengunjungi kawasan ini, oh mulai ada ini, itu. Nah, ini mereka, Damai Putra ini, apa? Tak dengan master plan-nya, jadi harus hati-hati mengeluarkannya satu-satu atau kenapa nih?
Oke, jadi memang sih betul. Jadi kawasan kita totalnya ada 2.200 hektar. Oke. Saat ini kita mungkin sudah masih kembangkan sekitar mungkin 40% lah. 40%. Mungkin hanya 40% gitu ya. Dan untuk yang vertikal malah baru pertama. Baru pertama ini vertikal gitu ya. Jadi kita mengikuti kondisi market lah. Ya. Oh. Tapi intinya adalah gini, bahwa kawasan Harapan Indah ini adalah berarti kawasannya masih berkembang. Ya, ya. Ibaratnya itu. Ya, jadi ya, orang ya, kalau investasi di suatu ya, di suatu area, kalau area itu masih berkembang ya, gitu ya, ya, berarti kemungkinan untuk mendapatkan capital gain juga lebih tinggi gitu ya. Ujungnya konsumen ya. Ya, istilahnya kalau apa istilah properti itu inilah apa masih sunrise properti lah inilah. Masih terbit lah gitu kan. Maksudnya masih ada pengembangan-pengembangan lain. Dengan adanya pengembangan lain, nilai tanah juga pasti akan meningkat. Hmm. Karena saya berpikir kok telat, sementara ya beberapa tetangga sebelah udah vertikal udah 5 tahunan lalu atau berapa gitu kan. Apa takut berbenturan dengan konsumen yang landed gitu kan, tarik-tarikan pasarnya. Atau malah di sini konsumennya dari kuatnya dari mana? Kuatnya dalam artian begini, jadi sama sih sebetulnya. Jadi kita kan orang-orang tahunya kita bahwa kita adalah pengembang untuk landed gitu kan. Ya, ya. Untuk yang high rise-nya kita belum punya pengalaman gitu. Makanya kita untuk meyakinkan si konsumen kita, kita gandeng perusahaan dari Jepang. Oh, ini kerjasama dengan ya. Nishitetsu dari Jepang. Jadi kita menggandeng perusahaan dari Jepang. Ya maksudnya bukannya kita nggak pede, tapi kita mau memberikan yang terbaik untuk konsumen kita. Jadi kita gandeng perusahaan dari Jepang dalam artian mereka itu yang membedakan kita dengan yang lainnya, yaitu satu dari sisi juga kualitinya yang pertama. Quality yang pertama. Jadi Jepang ini meskipun ini terus desainnya pun juga efektif gitu ya, itu ya, itu yang kita ambil dari mereka. Bahkan mereka ikut dalam hal tender, dalam hal pemeriksaan project segala macam gitu. Ya. Detail juga mereka Pak ya? Iya, justru sekalian dia ikut. Sekalian edisi curi ilmu nih Pak ya. Mereka ya. Ya, saling belajar. Okay. Nah, Mas Andi diuntungkan nggak Mas? Adanya kerjasama ini dengan partnernya dari luar lagi, dari Jepang lah kan ya. Perusahaan developer yang udah dikenal juga nih, si Tetsu ini kan. Gimana? Ada keuntungannya seperti apa sih? Sudah pasti. Jadi dengan kita, Damai Putra Group, kita secara selektif ya, tidak asal sekedar memilih investor, tetapi investor yang terpercaya. Di Sitensu, perusahaan yang berusia 110 tahun. 110 tahun. Damai Putra Group sendiri 39 tahun. 39 tahun. Artinya kita sudah secara usia bisnis, itu sudah usia yang sangat mapan. Gitu. Ya, artinya ya, sudah sangat settle, sehingga itu yang tidak perlu dikhawatirkan. Nilai kuatnya adalah dengan tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Adung mengenai keunggulan-keunggulan, kita tahu bahwa Jepang itu sangat strict terhadap quality controlnya. Ya, ya. Okay. Nah, sehingga sudah dipastikan pembeli-pembeli kita pasti akan puas nantinya dengan kualitas yang akan di-deliver. Belum lagi on time ya nantinya untuk serah terima. Itu yang sudah pasti sudah dinanti-nanti nih, nggak sabar gitu ya, orang kepingin segera menghuninya. Sabar nih karena jadi di brosur nggak ada lagi footnote di bawah tuh ya. Nah, gambar satu saat bisa berubah gitu ya. Ya, kita secara desainnya tadi dikatakan sudah efektif, ketepatan, kualitas dan lain sebagainya. Itu sudah pasti itu juga jadi daya tarik konsumen. Nah, sementara konsumen itu banyak dari mana sih komposisinya? Orang dalam Harapan Indah sendiri, dari luar seperti apa? Baik. Mayoritas pembeli kita memang berada di ring 1. Ring 1 kawasan Kota Harapan Indah, Jakarta Timur, Bekasi dan sekitarnya ya. Ya memang mereka rata-rata satisfied customer. Bahkan ada kelakar dari pembeli kita, saya nyesel beli di Kota Harapan Indah. Loh, kenapa nyesel? Nyesel kenapa nggak beli 2 atau 3 dan seterusnya. Ya, kenapa saya cuma belinya 1 gitu. Saya bilang, dan itu yang mengakibatkan beliau akhirnya memutuskan lagi untuk invest lagi dan invest lagi. Bagus. Nah, bicara tadi soal invest, beberapa apartemen yang lain selalu menampilkan lokasi kan.
dekat dengan ini, dekat dengan halte ini, dekat ini. Sementara ini kan di dalam kawasan. Apa sih keuntungannya produk ini ada di dalam kawasan, Pak? Oke. Kalau dari sisi aksesibilitas, kita nggak kalah sih dengan apa kompetitor-kompetitor yang lainnya. Meskipun di dalam kawasan, tapi istilahnya transportasi hubnya di Kota Harapan Indah sendiri memang gitu. Jadi Damri pun juga dari ini. Jadi transportasi antar antar kota pun ke Kota Bekasi pun juga di dalam kawasan Kota Harapan Indah masuk sendiri. Masuk ke sini. Ya. Iya. Belum lagi nantinya itu nanti akan ada akses tol. Yes, belakang ya, Pak. Ada dua. Jadi itu jor 2 kan yang menghubungkan. Ada dua akses. Yang pertama jor 2. Kalau jor 2 dari Kota Harapan Indah belakang itu masih agak lama ya. Yang Cibitung Cikarang. Itu ada satu. Satu lagi itu adalah yang ini Semanan Sunter Pulau Gebang. Ya, 6 ruas tol dalam kota salah satunya. Betul, Semanan Kalidres ya. Iya, istilahnya tolnya tol Semanan Sunter Pulau Gebang. Nah, itu nanti akan diteruskan ke akses ke Kota Harapan Indah. Di mana titiknya, Pak? Itu. Ya, sementara ini masih belum. Gitu. Tapi masih kalau yang titiknya masih sampai Semanan sudah ada titiknya. Ya, di Harapan Indahnya. Harapan Indahnya kita lagi belum bisa bicara dulu. Belum bisa bicara atau langsung ke tengah CBD atau apa. Itulah itu yang kita sebut tadi sebagai masih dalam tahap pengembangan. Tahap jadi mulai tanahnya ya, pengembangan. Iya. Dan produk-produk di dalamnya juga nanti ya pengembangan selain mall apalagi, Pak? Ya, kita akan pasti banyak pengembangan HRS nantinya. HRS. Ya. Karena apa? Setelah adanya akses tadi sudah terrealisasi semuanya, otomatis value dari tanah itu juga akan semakin naik. Dengan tanah semakin naik, kalau dibangun landed nanti harganya enggak. Sudah tidak efektif lah, tidak efisien. Jadi makanya kita harus bangunnya nanti lama-lama adalah vertikal, sudah bukan horizontal lagi. Terakhir Pak, mungkin babak barunya Harapan Indah itu vertikalnya 2 tahun ke depan atau mungkin setelah pandemi nih, Pak? Kita untuk target di 2021 ini kita memang harusnya sih apa mengejar ketinggalan di tahun 2020 sih. Karena kita tertahan di 2020. Ya, setuju semuanya, 2021 Pak, ya. Kita harus mengejar ketinggalan itu, tapi tetap kita fokusnya majority tetap di landed. Nanti mungkin di setelah tahun 2022 itu baru kita mau ini. Maupun rencananya di 2021 untuk mulainya. Mudah-mudahan kalau tidak terjadi kendala, kita mulainya di 2021. Tapi yang pasti kita mulai pembangunan HRS itu startnya di 2022. 2021 kita mengejar ketinggalan dengan pengembangan. Dan bisa aja maju kan, Pak ya? Bisa juga maju. Oh, gitu. Jadi Mas Andi diuntungkan juga tuh ada mall nanti ya jualannya. Ya, salah satu keunggulan apartemen kita juga ada view yang langsung directly to mall gitu. Directly to mall ya. Jadi emang terintegrasi ke Pak ya, kawasan CBD itu ya, nanti ada pendidikan, kesehatan, ya hunian gitu kan Pak, pusat belanja ya. Betul. Oke, Pak, nggak terasa juga udah 20 menitan, hampir 20 menitan ya. Tapi emang kalau diskusi ini emang jadi ini, next kita akan sambung lagi terkait Kota Harapan Indah. Terima kasih Pak Agung, okay. Mas Andi. Terima kasih, sama-sama.